Ini adalah Ramadan ketiga tanpa ayah. Hanya ada aku dan ibu. Semenjak kepergian ayah 3 tahun yang lalu, ibu mengalami shock yang membuatnya mengalami kelainan pada syarafnya. Halo? Halo, Pan? Kenapa, Sob? Pan, ayo mabar! Oh, oke. Nanti gue join ya. Soalnya gue lagi mau nyiapin nyokap dulu. Anak-anak udah di lobby Oke, nih. okay. Siap, Baskil. Ya. Yeah. Oke. Bu, makan dulu yuk. Ya Allah, Bu. Gimana sih, Bu? Jadi kotor semua, kan? Terkadang, masalah memang datang tanpa henti. Tapi aku yakin, dengan kesabaran, pasti akan ada pembelajaran dan hikmah.